Maka kalau manusia cinta kepada Allah, biasa karena Allah terlalu baik kepada kita. Tapi yang luar biasa ketika Allah yang mencintai panjenengan. Maka ketika Anda dicintai oleh Allah, apa yang Anda dapatkan? Sakhara laka kulla syai. Allah tundukkan segala sesuatu untuk panjenengan. Gak wedi mbek menungso, gak akan takut kehilangan rezeki, tidak akan takut sakit, bahkan panjenengan gak takut mati. Kulla syai'in, segala sesuatu tunduk kepada panjenengan. Suami tunduk, gak wani rabi maneh. Istri pak, tunduk di bawah suami. Ketika suaminya dicintai oleh Allah, sehingga panjenengan tak takut nikah lagi. Nah berarti kari kuat-kuatan, kuatan cintanya Allah kepada istri, atau lebih kuat cintanya Allah kepada suami. Berarti antara suami dan istri rebutan cintanya siapa? Allah. Jangan mengemis cinta kepada suami. Kenapa? Hati suami panjenengan di tangan siapa? Maka mintanya jangan kepada suami tapi kepada siapa? Allah. Ya Allah, jadikan hati suamiku tidak pernah berpaling dari aku. Kalau doa itu dikabulkan, yaitu pelet syar'i yaitu.